Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial video mepes ikan tawar. Ya. Ikan air tawar yang hasil dari sawah di kampung ini yaitu ikan kalau di daerah saya namanya ikan anak betik. Yang kecil-kecil ini hasil dari sawah ini udah diolah, dicuci bersih, udah diolah benar-benar bersih. Ini akan dipepes ala kampung. Ya, bahannya seperti ini. Ini ada jahe merah, ada terasi, ada kunyit, ada cabai. Ya, bawang merah dan penyedap rasa ditambah itu daun salam sebagai pewangi. Kita siapkan juga daun pisang yang udah dilembutkan dengan bitingnya ya istilahnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama terserah kita, kita bisa cabai dulu, bisa kunyit dulu atau jahe dulu terlebih. Ini kita cabai dulu ulek. Nah, kita masukin lagi kunyit. Kita masukin lagi itu jahe merah yang ada di kampung banyak, kunyit yang asli dari kebun juga, berarti ini sangat sehat. Masukin terasi, kita ulek lagi supaya merata dan lembut. Setelah itu dikasih air sedikit, air masak, air bersih. Nah, diaduk-aduk. Nah, dikasihkan, dituangin ke ikan air tawar yang sudah bersih. Nah, dimasukin bumbu penyedap. Irisan bawang putih, cabai dicampur sama ikan air tawarnya. Nah, kita aduk-aduk ke merata supaya semuanya supaya merata. Hasilnya seperti ini. Nah, kita siapin daun pisang yang sudah dilembutkan atau bahasa Sundanya nih sedikit direram di kantor biar lembut. Seperti ini prosesnya untuk membuat pepes ikan air tawar dengan bumbu seadanya ala kampung. Nah, dikasih daun salam biar wangi nantinya kalau udah masak nanti wangi.
pasang bitik. Sesudah ini kita siapin ini apa tempat magang. Tinggal kita taruh aja in Matang. sampai matang. Ini kira-kira proses untuk pepesikan seperti ini kira-kira memerlukan waktu 1 jam. Nah, kita tinggal menunggu 1 jam. Nanti setelah 1 jam bisa kita nikmati. Ini proses lagi dipepes, lagi dipanggang. Ini masih proses pemanggangan yang dipepes. Ini proses masih dibulak-balik. Nah, kita tinggal nunggu saja sampai matang. Tapi baunya ini udah terasa harumnya, wanginya, ciri khas ikan. Nah, ini pepes ikan air tawar yang sudah matang. Ini bisa kita dibuka ininya supaya terlihat. Ini kita coba buka satu. Dibiarin aja kalau misalkan mau mau makan kita buka bisa juga, Mas. Nah, ini kita coba buka satu. Kurang lebih 1 jam ini dipanggang di atas kompor. Seperti inilah hasil dari proses pepes ikan awak ikan air tawar atau ikan anak betik kalau di daerah saya yang sudah siap dihidangkan untuk menggunakan nasi. Cukup sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum.